muka lu. Awas. Nah, sini aja. Eh, gimana sih? Miring atau om? Dimana? Kita duduk di sini, Doan. Kita mau duduk ke bombay. Maksud aku disini. Satu di situ, satu di sini, om di situ. Ya. Atau enggak gini aja. Gini loh maksudnya. Oke, ini dibalik lagi. Iya. Awas tadi. Ya kan? Oke. Ininya kan cakep. Oke. Seperti di YouTube. Oke, kalau sebenarnya kita bagi di kolom komentar. Kalau ini kita bisa dapat YouTube. Ini aja kita bener-bener. Oke, kita masih bersama dengan Cici Michelle. Ya, di vlog sebelumnya kita lagi ngobrol tentang cover King Charles Vanille, temu kangen, dan sekarang di sesi berikutnya di vlog kali ini kita pengen ngobrol orang tua kalau udah bisa ngerti yang lain apa sih ya, kita pengen ngobrol tentang Doberman. Kenapa ceritanya, gimana ceritanya sampai bisa punya Doberman, dan kelihatannya Dobermannya sakit, kasihan gitu ya, prihatin. Beli di mana? Jadi sebenarnya Doberman ini aku rescue. Jadi nggak beli, gak gitu beli. Ya, nggak tuh. Jadi sebenarnya ini tuh punya breeder Bandung. Breeder Bandung ini dia tuh namanya kan breeder ya. Dobermannya kebayang lah banyak banget gitu kan. Nah dia tuh ada satu anakan ini memang sakit-sakitan terus ini. Dari 2 bulan. Sakit-sakitan terus, ntar kembung, ntar pincang, ntar ini itu. Nah akhirnya aku dengar ceritanya, terus juga ngikutin, kok kasihan banget, maksudnya kan apalagi dia di sana, duh masa dikasih pantat, masa di sana kan anjingnya banyak juga, takutnya kan nggak keurus juga, tapi dia mah mau ngurus, malah aku yang kayak udahlah. Oh, lu datang tiap hari ke kennel ya? Oh nggak, temen gua gitu. Terus kayak gitu, udahlah daripada di sana gua ambil aja. Hah, seriusan gitu kan? Boleh, ambil. Boleh. Tahu kan aku memang ya serius lah gitu. Akhirnya diambil. Nah, pada saat itu kita nggak tahu dia sakit apa. Nggak tahu nih dia sakit apa. Masih kecil, masih waktu ngambil tuh masih 5 bulan. 5 bulan udah tinggi dong. Iya, tapi kan sakit kecil tetap. Ya 5 bulan ngambil kurus banget. Untuk 5 bulan Doberman beratnya waktu itu 13 kilo. Oh, kecil. Kecil banget, terus udah gitu, ya kecil banget, terus udah kayak gitu, akhirnya ke dokter, pertama tuh masalahnya di kaki belakang, kaki belakangnya tuh bukan X, ada peradangan, jadi bahkan dulu kaki belakangnya dia jinjit, kayak diangkatnya pakai kaki depan doang. Jadi bertumbuhnya di kaki depan. Iya, kalau mau ngikutin lihat di Instagram gua ada edit di highlights-nya. Jadi dulu mah nggak bisa numpu. Oh. Gitu. Terus udah gitu kan, ini kenapa, sakit apa gitu kan? Apa ini kurus, nggak bisa gendut. Akhirnya sama aku dari di situ namanya breeder, makannya dog food, aku ganti semua. Ini ya. Raw food. Sehari dulu 1,5 kilo, bayangin. Buset. Untuk perbaikan dia kan, gizinya juga. 1,5 kilo, terus dibawa ke dokter, ngikutin. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Dikasih antibiotik, obatnya tuh antibiotik sama apa sih itu, steroid namanya, pedi apa itu? Apa sih? Oh, pedi. Bukan itu. Ada steroid. Jadi untuk menekan infeksi dia, karena hasil darahnya juga nggak bagus. Terus udah kayak gitu dikasih obat itu. Tapi masih bingung ini sakit apa gitu kan. Lihat tuh kaki belakang sininya tuh dulu di sini jendol banget nih, lutut dia di sini. Lutut dulu di sini isinya air semua. Oh, ini enggak ada ototnya nih. Iya, enggak ada. Jendol banget. Nih. Terus udah gitu akhirnya sama si dok Gloria Vet, Dokter Ivan bantu aku banget. Di apa sih? Diambil cairannya, dibawa ke lab. Dicari tahu itu tuh apa gitu kan. Cairan itu apa, pas dicek itu tuh banyak sekali bakteri apa gitu ya, aku lupa. Nular gak ke orang? Enggak. Bakteri sih di airnya itu. Di absesnya itu. Ya, terus udah kayak gitu, akhirnya dicari antibiotik yang tepat kan, kalau kayak gitu kan, jadi cari tahu dulu bakterinya apa, nanti disuntikin tuh antibiotik yang buat matiin si itu. Disuntikin, ternyata pada treatment yang itu berhasil. Jadi nggak balik lagi, terus kempes. Sekarang kan udah nggak ada airnya gitu kan. Nah udah, kita pikir udah dong selesai masalahnya. Terus udah gitu, kita kasih makan terus, raw food. Sakit lagi,
Jadi ada dia tuh sering, jadi dia tuh suka naik turun kondisinya. Pada satu hari pagi-pagi dia busaan mulutnya. Terus si Kendall Boy aku telepon ya WA aku kan, ini gimana Ci? Si Edit kok kayak yang sakit gitu kan. Pas ke bawah dia udah busaan, terus kayak udah terkapar gitu. Udah lemas banget. Suhunya waktu itu 40. Langsung aku bawa ke dokter, itu udah stres banget. 40. Udah dibawa ke dokter, disuntik diri deh. Kita cek darah, nggak bagus lagi, selalu ada infeksi kan. Si sel darah merahnya naik gitu. Terus, tapi itu kondisinya udah membaik kakinya. Terus akhirnya, kan jadi bingung ya, ini sakit apa sih? Kenapa dia tuh naik turun? Akhirnya, aku brainstorm sama Ko Edison, temen aku. Kenapa gitu si Edit? Terus, kayaknya dia lupus deh. Terus, lupus. Terus akhirnya, aku nanya ke dokter, dok mungkin gak sih dia lupus autoimun? Iya. Bisa jadi, karena pas aku baca juga semua di Google, semua ciri-cirinya dia itu ada di SLE itu. Namanya tuh SLE. SLE, SLE. SLE. Kalau di manusia juga ada. Lupus. Kalau manusia mah namanya lupus. Jadi ya, namanya itu, ini susah bacanya. Systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus. Itu penyakit genetik lupus atau gimana? Sampai sekarang nggak ada yang tahu sebabnya apa. Genetik apa nggak ada, nggak tahu gitu. Jadi dia itu ya katakan dia kena lupus autoimun lah, autoimun. Jadi si ibunya dia itu menyerang tisunya dia, gitu. Jadi ya makanya dia nggak bisa sempurna. Dan si lupus itu mungkin banyak ada gitu yang kena juga, itu super jarang. Oke, cut dulu. Memperkenalkan Vigon Plus Pet Care untuk mencegah dan membasmi kutu di anabul kesayangan Anda. Cukup semprotkan di seluruh tubuhnya, lalu diamkan saja. Pet Care, Vigon Plus. Jarang banget om, dokternya aja sampai, dokter Ivannya aja waktu itu sampai bingung karena gak pernah nanganin anjing lupus gitu kan, super jarang lah. Ada dulu lupus ditanganinnya sama dokter Grace, akhirnya ini sama dokter Grace. Terus ciri-cirinya yang si Edit alamin ya, infeksi, cek darah infeksi terus. Terus tinggi ya? Iya infeksinya tinggi, ya, kayak kan infeksinya dari mana? Bisa dari organ, bisa dari hatinya, bisa dari apa ini, kakinya. Infeksi tinggi, terus udah gitu kulitnya kayak kita mah bocel-bocel, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak copot. Basah, iya copot, basah gitu. Jadi ciri-cirinya tuh itu bekas bocelnya dia nih, ini bekas bocelnya dia, dikasih obat apa sih itu, betasin, copot kan? Copot iya basah. Copot basah gitu, aduh ini tuh sudah membaik tuh. Terus udah kayak gitu ciri-cirinya infeksi di sendi, infeksi banget dia mah. Infeksi banget di sendi, terus juga naik turun suhu kayak bisa tiba-tiba tuh demam. Ini seminggu yang lalu demam nih, malam-malam gue mandiin jam 12:30 kasih air. Oh panas. Heat stroke om, 40 lagi nih minggu lalu. Tapi boleh ya di lagi panas gitu di. Iya gimana lagi ya? Udah gak bisa jam 12:30 malam mau ke dokter mau gimana kan? Tapi untungnya turun dan biasa lagi. Jadi kayak oh gitu ya cara penanganannya. Terus dari gitu dia tuh suka ini abses, apa sih itu? Gimana absesnya? Di pantat itu, ya. Yang suka nanahan itu loh, tau kan? Yang anal glandnya. Iya, anal glandnya ada abses gitu, bisul di pantat dia, karena dia pencernaannya nggak bagus. Oh. Dulu tuh awal-awal mencret terus. Ini sekarang udah nggak mencret. Nggak, udah bagus. Sekarang sehari berapa kali? Sekilo. Buset, tapi nggak jadi badan. Nggak jadi badan, lihat nih, kagak ada ini badannya. Nih, ya. Sekilo makannya raw food. Tapi beraknya bagus. Padat. Bagus, bagus. Terus udah kayak gitu pencernaan. Terus ini di bibirnya suka banyak kayak kita mah apa ya, sariawan. Okay. Jadi kayak banyak benjol-benjol gitu di bibirnya. Sekarang mah lagi nggak ada. Dia makanya. Dari tadi lu ngomong ya, gue liat kok nggak ada yang seperti lu ngomong, kulitnya bagus ya. Iya udah semua balik aja. Kurus. Cuma karena dia mau masuk TV kali. Jadi ada masa-masanya om. Jadi sebenarnya itu si SLA itu ada masa-masanya. Ya sekarang dia lagi nggak apa-apa. Tapi nanti tiba-tiba dia bisa tiba-tiba demam. Ini udah berapa setahun udah ada?
Udah setahun. Oh iya, by the way, dia ulang tahunnya sama-sama aku. Oke, tanggal berapa itu ulang tahunnya? 5 Desember. 5 Desember. Jangan lupa kadonya, guys. Jangan lupa untuk sama dia juga kadonya buat Michelle ya. Om lah, kasih kado aku. Enggak lah buat Edit. Aku tuh waktu itu sampai si Edit karena prihatin banget kan, kasihan pisan. Maksudnya matanya aja cantik gini gitu kan, anjingnya baik. Enggak bikin ulah gitu kan. Sampai aku bilang ke si dokternya, si dokter Ivan kan waktu itu. Dokter Ivan, please lah sembuhin Edit gitu. Maksudnya bikin dia bertahan gitu kan. Sembuhin Edit ya gimana pun, mau cek ke Bogor lah, cek ke Jakarta apa gitu ya. Ya kita sama-sama lakuin. Kalau sampai Edit sembuh, kita tumpengan dok, gitu kan. Akhirnya kemarin waktu 5 Desember kemarin kita tumpengan. Ya kita rayain lah Edit udah bisa ngelewatin 1 tahunnya dia tumpengan di sana. Nah, terus, ini udah berapa lama enggak kambuh? Baru seminggu, Om. Baru seminggu ini. Baru seminggu ini, tapi udah lama sih. Kemarin itu udah lama enggak kambuh. Terus akhirnya kambuhnya baru seminggu yang lalu, tiba-tiba dia panas 40 derajat dan ya udah aku mandiin malam-malam. Kasih Panadol. Pro kons kan, ada yang bilang anjing tuh enggak boleh makan paracetamol. Cuman aku pastikan lagi ke dokter, dokter Gloria Vet, dokter langganan, boleh. Nah, yang enggak boleh itu ya batas tertentu juga. Jadi ya itu juga bantu sih. Jadi waktu kemarin minggu lalu 40, drop ke 39, drop ke 38, terus dia normal ya. Nah, udah. Ciri-ciri dia panas tinggi apa? Gini, waktu itu hari Sabtu lalu aku pulang kan malam. Aku tuh kalau udah malam suka ngintipin di pinggir situ kan, turun mobil di sini ngintipin pakai diliatin. Kenapa sih Adi tuh gelisah, bolak-balik. Terus wah ini ada yang salah nih. Aku masuk, pas aku cek, bener, busaan banget, kandang udah basah semua, berarti kan gelisah gitu. Gelisah, pas langsung aku tusuk, cek itu kan, cek suhu, 40. Aduh, nakal, sebentar ya, maaf. No, jangan ditusuk dulu. Terus udah gitu, maaf, di sini dulu aja. Cek 40 derajat. Ini harus ngapain? Gimana kan bingung juga ya. Karena waktu itu pernah demam langsung dibawa ke dokter masih siang. Sekarang kan udah malam, WA dokter juga nggak dibales. Ya udah kasih Panadol. Mukanya murung gitu loh, yang gelisah, merunduk gitu, busaan, mata merah, matanya udah sampai ke atas, Om. Udah ngedelik atas. Iya, gitu. Makanya itu bener-bener kayak. Udah kayak step. Iya, udah kayak step. Itu terus dia bolak-balik terus diam di pojokan kayak nyuduk gitu loh. Oh, ini mah harus cepet kan, kalau enggak bisa lewat nih. Ya udah, ambil air, seborin. Ambil air, seborin tuh kemarin di situ udah basah semua. Sampai akhirnya ada raw food kan masih beku, dingin kan. Aku tempelin ke badannya. Ya malam-malam sendiri. Tempelin ke badannya, terus anduk basah, tempelin pokoknya ya biar dia drop dulu. Cuman yang penting bagian kepala ya. Terus udah gitu. Udah gitu berapa lama ya mulai drop sih. Terus kasih Panadol juga ya. Besoknya udah biasa ya, aku bawa langsung dong ke dokter, ada apa nih. Bener, hasil darahnya nggak bagus. Terus lanjut minum steroidnya untuk menekan infeksi kan itu fungsinya. Sama dicek juga si sendi belakangnya. Nah ya, sendi belakang itu dikasih apa itu? Nah, sendi belakangnya itu kan tadinya parah banget. Nanti bisa lihat deh di story highlightsku. Nggak bisa napak, ini udah bisa napak walaupun masih itu kan nyeret. Perawatannya banyak lah itu si sendi itu tuh. Aku kasih anti-inflammatory kayak superfood gitu. Terus ada dari Kinkine Hip and Joint, itu kan ada turmeric, black pepper, coconut, itu untuk anti radang. Terus dikasih transfer factor. Transfer factor kan untuk imun, karena kan dia imunnya naik turun gitu kan. Terus kasih perawatanku yang lainnya, bolin lah, kolagen kan, kalsium, glukosamin, blackmores, glukosamin sama chlorodetin. Buat terus banyak lah.
gitu. Jadi ya harus super sih perawatannya buat si anak ini. Cuman anjingnya baik banget, jangan situ. Terus matanya juga cantik. Terus kalau dibawa kemana-mana kan suka aku bawa ke kafe gitu ya. Orang kadang suka bingung, ah ini Doberman kok baik banget, diem aja diem, duduk gitu aja. Ini memang ini mah mini Doberman yang super nih duduk. Ini betina ya? Betina. Terus waktu itu sempat dia pokoknya udah langganan deh di Gloria Vet. Sempat dirawat juga sekalian di steril. Oh sempat waktu itu dia pipis darah. Malam-malam. Biasa kan pipis darah tuh biasa kan pipis mereka semua selalu di luar. Hari itu dia pipis di dalam. Kelihatan dong di sini kan. Kelihatan merah. Dia ngasih lihat aku loh, sengaja pipis di dalam. Mungkin dia bukan. Terus udah gitu pipis darah. Hah, ini banyak banget pipisnya terus darah. Aku kan langsung kaget dong. Ada juga tuh di storyku, di highlights. Terus udah gitu ada tuh yang pet kit itu loh, yang ditempelin gitu. Kita bisa tahu kan. Hasilnya nggak bagus. Terus udah gitu besoknya kita langsung bawa ke dokter di ronsen, ternyata banyak benda asing di perutnya. Benda asing? Iya. Jadi itu? Dia tuh makanin keset, plastik. Apalagi ya kemarin, aduh banyak banget. Jadi dioperasi? Akhirnya aku juga curiga kenapa dia tuh udah makan banyak nggak bisa gendut. Pada saat itu, soalnya dulu tuh sempat gendut, bagus badannya. Udah naik 20 kilo dari 13 kilo dalam waktu 2 bulan gitu ya. Udah naik 16 kilo, 17 kilo, pokoknya aku seneng lah. Terakhir tuh sampai di 20 kilo, udah bagus kan. Terus udah kayak gitu kata dokter, ya pantas nggak bisa gendut, gimana mau memproses si makanannya kan. Pencernaannya banyak. Iya, pencernaannya banyak, namanya Doberman kan iseng ya. Terus kan ya mungkin di sini banyak barang-barang peritilan yang si Cavalier gitu, dia iseng. Akhirnya dibuka, banyak banget tuh isinya. Terus kalian sama dokter ditanya, sekarang dia mau steril nggak? Ya udah dok, steril ya, aja. Mulai buka ya. Ya akhirnya di steril. Ya sekarang mesti dipantau. Terus makan itu juga di bagian paha dalam juga ada jendolan ya? Paha dalam? Ya itu paha dalam itu om, ya, si sendinya itu. Masih ada jendolannya tuh. Tuh masih ada. Kata nggak put dari tuh, sini nih, ya? Nih, tuh. Ada jendolan ya, kalau jalan tuh ada jendol-jendol. Tuh. Itu tuh juga karena dia tuh udah nggak bener dudukannya. Jadi makanya setelah di ronsen, dudukan dia tuh selalu gimana ya, nggak sempurna gitu. Makanya kemarin juga dokter sampai ngomong kapan ini mau dikoreksi. Jadi ligamennya tuh takutnya lama-lama patah, malah jadi makin repot. Harus dikoreksi. Iya harus dikoreksi, dioperasi. Kapan gitu. Kira-kira mau dioperasi? Nantilah tunggu kan kemarin sempat drop ada infeksi. Mungkin nunggu stabil lagi terus kita. Ini kolarnya lucu nih. Iya, ini lucu. Ini yang dari Thailand. Ini. Brand yang Thailand itu yang aku masukin juga lucu kan nih edit. Ini lu jual ya? Jual. Ya udah oke, kita udahin karena udah asan juga. Oh, udah. Ya, semoga edit cepat sembuh ya. Iya, doakan ya. Ya, didoain ya. Doakan ya. Bye-bye. Dadah. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop.